Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Selamat siang, Pak. Kalau tabungnya siang, ada, ya. Mohon minta statementnya, Pak, terkait dukungan adanya acara penguatan pemberdayaan keluarga mandiri ini, Pak. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini wujud daripada kehadiran negara, ya, kepada komunitas masyarakat nelayan, khususnya di tengah pandemi COVID. Ya, jadi bagaimana kami melakukan kolaborasi, ya, dengan beberapa stakeholder. Dalam hal ini adalah badan usaha milik negara beserta institusi kelembagaan pendidikan PPM, ya, sehingga ini bisa terrealisasi. Kami punya harapan bahwa program PPKM ini, ya, akan terus berlanjut sehingga keberpihakan pemerintah, ya, melalui kelembagaan apapun bisa semakin kuat kepada komunitas-komunitas nelayan. Karena bagaimanapun juga kita akan melahirkan suatu ekosistem, ya. Karena permasalahan nelayan dari hulu ke hilir, juga di tengahnya prosesinya juga perlu sentuhan, dan di hilirnya bagaimana pemasaran produknya mempunyai nilai tambah, ini yang menjadi target daripada program kerjasama kita bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, bersama Kementerian BUMN, sehingga kehadiran negara semakin dirasakan keberadaannya. Untuk selanjutnya dukungan berupa dukungan apa, Pak, nanti untuk event-event kedepannya lagi, Pak, untuk acara ini. Dukungannya tidak hanya bantuan untuk sembako, ya, dalam hal ini menangani pandemi, ya, karena lihat sendiri keterbatasan nelayan untuk melaut sangat terasa. Kami berikan sembako dahulu, juga toolsnya, ya, toolsnya berupa call box, ya, terus ada river container, ya, ada river pendingin, dan juga ada genset, ya. Tetapi itu tidak berhenti, hari ini kita berikan juga pelatihan-pelatihan, ya, untuk memberi nilai tambah bagi produk perikanan yang sudah dihasilkan oleh nelayan, sehingga nilai tambah ini bisa memicu untuk menaikkan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan. Ini kuncinya, ya. Jadi ekosistemnya kita bangun, kita gotong royong, kita keroyokan, sehingga target-target pemerintah mewujudkan negara kita menjadi poros maritim dunia yang dipicu oleh ekosistem nelayan ini bisa terwujud. Himbauannya, Pak, himbauan dan juga supportnya untuk nelayan-nelayan, Pak. Himbauannya adalah mari komunitas nelayan bisa bekerja sama, ya, percayakan kepada kami, ya, dengan institusi manajemen, ya, artinya research and development-nya ada, dan kami dari Krakatau Steel Group mengikuti arahan direksi untuk selalu memberikan support, sehingga harapan kami
nelayan bisa secara ikhlas ya, bisa secara terbuka untuk bisa kami ajak membentuk ekosistem yang jauh lebih sehat, yang jauh lebih menguntungkan, sehingga taraf hidup nelayan menjadi lebih baik. Supportnya Pak? Supportnya pasti ya, dalam bentuk apapun ya program-programnya, tidak hanya sebatas CSR ya, tetapi ini akan menjadi program berkelanjutan. Seperti lokasi ini sangat terpencil ya, akses juga sangat susah, kapal juga untuk sandar sangat terbatas, hanya di bawah 1 GT, sehingga volume ikannya sangat terbatas. Insya Allah dengan himpunan nelayan Cilegon, kita akan menginisiasi untuk mencarikan tempat yang jauh lebih layak, tempat yang jauh dapat diakses ya, baik nelayannya maupun pemasaran hasil produknya. Di situ akan kita bangun klaster nelayan ya, di situ akan ada cold storage, di situ akan ada pelelangan ikan, dan juga akan kita tambahkan pelelangan ikannya secara internet, secara e-commerce ya, sehingga mereka bisa merasakan komoditi perikanan ini bisa kita kelola dengan maksimal. Baik, itu support. Terima kasih banyak Pak, waktunya Pak. Selamat siang. Siang. Iya. Minta statementnya untuk kegiatan hari ini Pak. Ya, baik, terima kasih Mas. Ini kami merupakan mahasiswa dari PKM School Management di Jakarta. Angkatan 70, kami adalah 10 orang. Kami menginisiasi acara seperti ini. Ini dalam rangka Menteri Dharma perguruan tinggi sebagai satunya melakukan pemberdayaan nelayan. Jadi kami menyadari bahwa nelayan itu merupakan suatu bagian penting dari negara kita, namun selama ini belum pernah terperhatikan. Makanya kami turun untuk membantu tadi bersama-sama partner dari Krakatau, kemudian dari Pertamina Gas, untuk bagaimana kita mengembangkan membuat suatu program yang berkesinambungan kedepannya untuk kesejahteraan. Jadi bukan sebagai kita bantuan, tapi bagaimana ini kemudian menciptakan kesejahteraan, dan apa yang kita berikan itu bisa bertumbuh kedepannya sehingga membantu kesejahteraan nelayan di sini dan pada akhirnya nanti nelayan di seluruh Indonesia. Mungkin itu. Terus kira-kira harapan kedepannya atau event-event apalagi yang kira-kira akan diberikan untuk nelayan itu, silakan. Ya, kami rencana ini akan kita coba tidak lanjut ya, tidak hanya berhenti di sini. Bagaimana ini kita akan evaluasi kedepannya, kita akan dorong bahwa nelayan itu akan memanfaatkan apa program yang sudah kita tulis di sini sehingga dia bisa berkembang, dan ini akan kami pantau, dan jika ini berhasil tentu ini kita akan replika untuk kepentingan di tempat lain. Kalau boleh tahu supportnya dari mana aja Pak? Dengan dukungannya dari mana? Dukungannya kami tadi dapat dari Pertamina Gas, kemudian dari Krakatau National Port, dan Krakatau Niaga Indonesia. Terus minta himbauan dan pesannya untuk para nelayan. Baik, mungkin kami sebagai mahasiswa ingin menghimbau bahwa agar para nelayan itu bisa lebih bekerja sama secara erat gitu ya, di antara para nelayan untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan bagi para nelayan, karena ini dari nelayan, untuk nelayan, dan oleh nelayan, sehingga apa program yang sudah kita coba langsung berikan itu bukan sekedar selesai di satu sesi saja, tapi ini bisa berkembang di kemudian hari. Dan ini butuh kerja keras dari nelayan untuk bisa membangun diri mereka sendiri. Kita hanya membantu. Baik, siap. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada. Siang hari ini saya berada di menggerbek salah satu festival nelayan PPKM. PPKM di sini artinya penguatan pemberdayaan keluarga mandiri. Yang di sini salah satunya adalah didukung oleh HNSI. Nah, seperti apa tanggapannya di sebelah kiri saya, kebetulan di sini ada ketuanya. Kita langsung tanya-tanya dalam bentuk apa dan apa maksud tujuan acara ini. Sama-sama kita terangkan nanti langsung ketuanya. Selamat siang, Ketua. Siang. Ya. Ketua, mohon izin bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatang Tarmizi. Saya Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DPC Kota Cilegon periode 2021-2025.
Oke, sahabat Tugas TV, Ketua, mohon izin ini, saya mau tanya, ini acaranya tujuannya untuk apa nih, kalau saya boleh tahu, apa dukungan bentuk dari HNSI sendiri, silakan. Ya, jadi acara ini, penguatan pemberdayaan keluarga mandiri itu, disingkat PPKM adalah acara yang digagas oleh mahasiswa dari PPM, School of Management, Magister Manajemen Eksekutif Angkatan ke-70, bekerjasama dengan Pertamina Gas, bekerjasama dengan Krakatau Bandar Samudra, bekerjasama dengan Krakatau Niaga Indonesia, ya, dalam rangka mengangkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kota Cilegon, ya. Programnya yang pertama adalah sudah barang tentu tadi sudah disampaikan program bantuan, ya. Kita menyebutnya tidak bantuan, tetapi ini program pemberdayaan. Kalau bantuan kan diberikan cuma-cuma, tapi ini tidak cuma-cuma, kita dibebankan kepada HNSI untuk bagaimana mengelola program peralatan yang tadi sudah diserahkan, gitu ya. Ada program peralatan, kemudian tadi juga diberikan juga bantuan alat masak untuk ibu-ibu nelayan, ya, dilanjutkan dengan pelatihan memasak ikan, memasak cumi yang nanti hasilnya akan dikemas dan dibantu didistribusikan oleh teman-teman di PPM melalui e-commerce yang ada. Oh, gitu ya. Terus kalau untuk dukungannya sendiri dari mana aja sih? Dukungannya yang utama dari PPM ya, dari Magister Manajemen Ekonomi PPM Angkatan 70. Dukungan program ya terutama, yeah, ya. Program yang ini kita akan lakukan secara simultan dan mudah-mudahan terus menerus, sehingga apa yang dicita-citakan itu betul-betul dilaksanakan secara baik. Dan hasil akhirnya adalah nanti nelayan-nelayan di Kota Cilegon secara kemampuan SDM, kemampuan tangkap dan lain sebagainya terupgrade dengan bantuan program yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur, gitu ya. Bantuan pendampingan yang utama kan itu, bukan hanya bantuan peralatannya saja, tetapi ini bantuan pendampingan itu yang lebih utama, gitu ya. Makanya ini festival ini dibuka hari ini dan insya Allah simultan sampai betul-betul nelayan ini bisa mengangkat harkat hidupnya. Bantuan pendamping ini jenis apa nih, Pak? Dari mulai pelatihan, hari ini pelatihan, kemudian nanti ada juga bantuan, dimungkinkan nanti bantuan kapal, ya, bantuan kapal, kemudian juga yang utama adalah pendampingan dari sisi pemasaran, upgrade SDM, dan lain sebagainya. Nah, saat ini yang sudah terlaksana, Terlaksana itu tadi. Jenis barang yang diterima dari ketua? Ada freezer, ada genset, kemudian ada cool box, kemudian ada seperangkat alat masak tadi sudah disampaikan, kemudian ada bantuan sembako. Total mungkin? Total itu untuk 10 pangkalan, kalau sembako itu sekitar 680 orang. 10 pangkalan ke wilayah Kota Cilegon? Kota Cilegon, ada 10 pangkalan. Ya, makasih. Terus, Ketua, kalau saya boleh tahu, PPKM darurat ini tentunya para nelayan pun harus tetap mematuhi protokol kesehatan, tentunya ya. Artinya tetap mematuhi peraturan pemerintah. Terus berikan himbauan kepada nelayan-nelayan yang ada di sini dan juga sarannya atau supportnya, silakan. Ya. Jadi untuk nelayan anggota HNSI Kota Cilegon, saya Ketua HNSI Kota Cilegon menghimbau agar di masa pandemi ini kita betul-betul mendukung program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, ya, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Di samping itu saya berharap nelayan di Kota Cilegon untuk bersama-sama mensukseskan program vaksinasi yang sudah digagas oleh pemerintah agar kemudian tercipta herd immunity yang sesuai dengan yang dicanangkan pemerintah agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Baik, baik sahabat Tugas TV, terima kasih Ketua atas waktunya. Ketua, tadi bincang-bincang saya dengan ternyata adanya di sini adalah penguatan pemberdayaan keluarga mandiri untuk para nelayan yang ada di kawasan Cilegon, ya, Tanjung ini. Baik, sahabat Tugas TV, itu aja bincang-bincangnya. Saksikan terus acara-acara Tugas TV lainnya. Saya Wahyu Firmansyah dan Ketua Tata Tertib HNSI. Undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.